Planta Resipiku Warisanku, satu kempen usaha sama di antara TV3 dan Planta dalam mencari resipi turun-temurun rakyat Malaysia untuk dipertontonkan kepada semua. Penonton hanya perlu menghantar resipi turun-temurun dan cerita unik di sebalik resipi bagi memenangi hadiah bernilai RM80,000. Minggu ini, resipi pilihan datang dari Perak. Pilihan resipi kelima, resipi roti bom sardin Planta Nur Dalila Ajla, Slim River, Perak. Kita pernah menggunakan minyak untuk tumis benda ni, tapi rasa dia tak sesedap menggunakan Planta. Pilihan resipi keempat, resipi nasi biryani Planta Madu, Fauziah binti Hamid, Sungai Siput, Perak. Pilihan resipi ketiga, resipi gulai ikan masin terung, Rosida binti Abdul Manan, Bagan Serai, Perak. Masa dulu-dulu tu nenek tu dia masak untuk pekerja-pekerja bujang yang tak reti masak. Dia masak untuk dia oranglah. Mak pula masak untuk niaga. Terusnya lepas arwah mak, saya pula lah turun kat saya. Pilihan resipi kedua, resipi nasi goreng oriental, Ajmaah Muhammad Zain, Ipoh, Perak. Goreng oriental ni pakai Planta. Planta lain-lain. Ada lemak dia rasa lainlah daripada minyak. Minyak pakai nasi goreng biasa boleh pakai minyak. Dan pilihan resipi pertama. Pilihan resipi turun-temurun minggu ini datangnya dari Ipoh, Perak. Resipi ikan pekasam bunda, Halimatun Saidah Johari. Saya menggunakan Planta dalam resipi ini kerana Planta membantu masakan ini lebih wangi, lebih berlemak dan sedap. Okay, resepi ikan pekasam bonda ni bermula daripada almarhum nenek saya sampai arwah mak. Kalau ikutkan daripada nenek ke saya, tiga lah. Saksikan resepi turun-temurun daripada Planta seterusnya di minggu hadapan.